kamu tuh nggak boleh deket dengan laki-laki manapun. Aku bakalan bilang ke Tante Bu Loli anak kamu. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 31 Januari malam ini. Pada saat itu Dania terlihat sedang berdebat dengan Romi. Romi meminta Dania untuk tidak dekat dengan laki-laki lain selain dirinya. Hal tersebut membuat Dania merasa tidak bisa menuruti keinginan Romi dan katakan bahwa dia akan mengungkap tentang Loli yang sebenarnya adalah anak dari Romi. Tanpa diduga Sisi melihat Dania dan Om Romi sedang membicarakan hal yang serius tersebut. Rafael melihat Mona sedang dihadang oleh beberapa orang dan ketakutan. Rafael yang ketahui hal tersebut pun segera menolong Mona dari para penjahat tersebut. Rafael, apa gak akan diam melihat kamu jatuh ke tangan perempuan yang salah? Ayah Rafael tidak rela bila Rafael akan menikah dengan Mona yang sebenarnya adalah wanita yang tidak baik. Namun Rafael tidak bisa mendengarkan nasihat ayahnya begitu saja. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Kamu jatuh ke tangan perempuan yang salah seperti